Menjadi pembicara di Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik SGPP untuk Blue Ocean Strategy Fellowship, Kemenparekraf Sandiaga Uno menyampaikan visi untuk ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Sandi mengedepankan penciptaan lapangan kerja hingga harga bahan pokok yang terjangkau dengan fokus kepada ekonomi hijau yang memperdayakan UMKM melalui kewirausahaan dan mampu mencapai pertumbuhan. Hal ini menjadi fokus dalam visi ekonominya untuk menjawab keluhan masyarakat. Secara komprehensif, bagaimana membangun Indonesia ke depan, visi Indonesia Emas 2045 melalui kebijakan yang berpihak kepada ekonomi hijau. Dan bagaimana juga lapangan kerja dan stabilitas harga-harga dan biaya hidup itu bisa kita capai. Blue Ocean Strategy Fellowship merupakan studi kerjasama pemerintah dan swasta di Indonesia. Program kepemimpinan pemikiran ini untuk menghasilkan dan mempromosikan serta ide baru yang efektif untuk memecahkan tantangan kerjasama inovasi pembelajaran antara sektor swasta dan publik di Indonesia. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.